Yanti dan sekarang ini saya lagi kuliah S3 di National Central University Taiwan dan jurusan saya pada saat ini adalah Construction Engineering and Management. Saya ini adalah salah satu lulusan dari Teknik Infrastruktur Sipil ITS Fakultas Vokasi. Dan setelah saya lulus dari sana, saya keterima beasiswa di kampus ini yaitu National Central University Taiwan dengan jurusan Manajemen Konstruksi. Jadi apa sih yang saya dapat dari Departemen Teknik Infrastruktur ITS itu sendiri adalah saya merasa bahwa dosennya itu benar-benar keren dan mereka itu nggak cuma ngasih kita itu teori-teori aja, tapi mereka itu benar-benar ngerti lapangan. Selain itu, saya dapat merasa bahwa materi yang mereka yang saya dapat dari ITS itu benar-benar up to date dan benar-benar sesuai dengan apa yang ada seperti itu, benar-benar. Jadi pas saya kuliah di sini itu benar-benar merasa nggak kesulitan sama sekali. Jadi kayak basic saya tentang ilmu sipil itu sendiri itu sudah sangat kuat. Mungkin barrier saya selama di sini cuma karena bahasa ya, karena di sini pakai bahasa Inggris sama bisa pakai Mandarin. Tapi untuk mata kuliahnya, basically-nya, saya benar-benar tidak ada kesusahan karena ITS telah memberikan bekal yang luar biasa bagi saya. Terima kasih.